Assalamualaikum Sobat CCTV dan Mas Raya. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Siang ini jam 1 lewat 30 menit kembali kita hunting di rest area Rumah Makan Numega. Terpantau sudah ada 2 unit bus MPM. Satu unit bus MPM dengan berjulukan Manjo yang baru masuk dari arah rantau tujuan Sumbar, dan satu unit MPM Sutang Kelas berbodi di Putrojet Bus 3 yang baru merapat dari arah Sumbar tujuan Jakarta. Sepertinya MPM Sutang Kelas ini ada unit pertama yang terpantau masuk di Rumah Makan Omega tujuan Jakarta. Kita pantau terus keberangkatan dan kedatangan bus Sumbar siang ini di Rumah Makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Baru masuk satu unit lagi bus Gumarang Jaya yang dari arah rantau. Jam 1 lewat 35 menit. Sudah 2 unit bus Sumbar yang istirahat di Rumah Makan Omega dengan satu unit MPM Manjo Nopin 25 yang baru masuk dari rantau, dan 2 yang unit lagi dengan satu unit Gumarang Jaya dan satu unit bus MPM yang juga baru merapat di Rumah Makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Ada bus Pai Maham pemain Medan tujuan Bengkulu. Jam 1 lewat 57 menit bus MPM dengan Nopin 58 berbodi Adi Putro Jet Bus 3 unit pertama yang terpantau bus Sumbar yang bertugas menuju rantau bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Dari arah Kota Padang sepertinya ada unit kedua MPM yang bertugas menuju rantau Dirkansa 67 juga dengan unit Sutang Kelas Coverboy. Dan ada unit ketiga MPM yang terpantau bertugas menuju rantau merapat di Rumah Makan Omega yang dari arah Kota Padang Dirkansa 52 Mahkota. Dan melintas satu unit bus ALS dengan Medan Jember.
dari arah Jakarta masuk satu unit lagi Bu Sembodo. Sembodo dengan Sweet Kombi. Dan dari arah Jakarta masuk juga satu unit lagi bus transport. Informasi terbaru dari akun resminya bus MPM Official, MPM dengan rute terbarunya MPM Sutangkelas dengan rute Padang Medan, Medan Padang, dengan unit terbarunya MPM Sutangkelas dengan MPM Adiputro Jetbus 5 yang baru rilis dari karoseri Adiputro. Dan biasanya rute Padang Medan, Medan Padang dilayani oleh bus MPM Eksekutif, dan berikutnya juga gak akan dilayani oleh MPM Sutangkelas dengan Adiputro Jetbus 5 yang baru rilis dari karoseri Adiputro. MPM meningkatkan pelayanan untuk perantau Minang yang menuju Medan dan dari Medan menuju Padang. Semoga sukses dan lancar selalu. Jam 2 siang MPM Manjo dengan Firkansa 25 bersiap untuk melanjutkan menuju Padang Bukit Tinggi, Payakumbuh, yang baru masuk dari rantau jam 1.30 tadi, dan jam 2 sudah langsung melanjutkan perjalanan menuju Payakumbuh Bukit Tinggi Padang dengan berjulukan Manjo. Jam 2 lewat 15 menit Gumarang Jaya dengan Nopin 52 yang dari rantau tujuan Padang Lubuk Basung bergerak untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang Lubuk Basung yang dari rantau. Mau unjuk kelas dengan Mercedes 1626 Putra Kembar. Jam 2 lewat 18 menit, satu unit lagi MPM dengan Firkansa 83 Sutangkelas langsung melanjutkan perjalanan menuju Solok Padang Bukit Tinggi Payakumbuh. Unit MPM yang dari rantau. Dan dari area rantau masuk satu unit lagi MPM
sampingnya juga unit MPN Sutang Kelas dengan Jetbus 3 Plus. Jam 2 lewat 15 menit, ada masih serat, ada 5 unit bus Sumbar dengan 3 unit yang dari Rantau dan 2 unit yang menuju Rantau, 2 unit MPM menuju Rantau, dan ada transport Sembodo dan 1 unit Sutang Kelas yang dari Rantau tujuan Sumbar. Sepertinya unit MPM yang menuju Rantau bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan Firkansa 83 yang dari Rantau juga langsung gaspol menuju Sorok Padang Bukit Tinggi Payakumbuh.